Ki Hajar Dewantara. Misalnya murid itu tidak serta-merta harus memahami apa yang sudah kita ajarkan. Kita juga tidak bisa memaksa murid itu agar paham betul, agar gemar dengan materi yang kita ajarkan. Karena sebetulnya murid itu identiknya punya kompetensi yang mungkin kita harus lebih paham ke situ, supaya bisa kita bangkitkan kompetensinya untuk kita motivasi dia agar menjadi pembelajar yang merdeka. Interaksi kami jauh lebih terbuka, mereka jauh lebih bisa mengemukakan pendapatnya, apa yang ada di dalam diri mereka. Mereka inginnya begini, mereka inginnya seperti ini. Jadi kita bisa buat kesepakatan kelas. Jadi itu sama-sama kita sepakati supaya kelas itu bisa menjadi lebih baik dan kondusif. Jelas kesepakatan kelas itu sangat penting bagi kami, karena ibaratnya sebuah negara tanpa adanya undang-undang yang sudah disepakati bersama, tentu negara itu tidak akan baik berjalan dalam bersaing dengan negara lain. Begitu juga di kelas. Di kelas kita juga harus memiliki kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Jadi setelah kita sepakati bersama, mereka juga sudah tahu konsekuensinya seperti apa, dan mereka harus komitmen dengan apa yang sudah ditetapkan dalam situasi tersebut. Rencananya tentunya dari konsep awal kemarin yang di satu-satu itu akan saya kembangkan. Misalkan tadi, kalau tadi hanya Google Classroom dan WA ataupun Google Meet dan sebagainya, mungkin bisa saya masukkan lagi dengan bidang studi saya seperti materi musik. Mungkin bisa kami buat video gitu untuk ditampilkan di situ. Pendidikan yang memerdekakan bagi saya adalah pendidikan yang memandang kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh seorang anak. Kita tidak bisa memvonis bahwasanya anak tersebut tidak paham dengan apa yang sudah kita sampaikan. Sebagai contoh, seperti artikel yang saya baca, ada suatu siswa yang dia seringkali izin keluar kelas perhatikan oleh gurunya, sehingga siswa ini setiap gurunya masuk kok sering keluar. Sang guru pun melihat nilainya jeblok gitu, hancur. Ternyata anak ini ketika mengikuti suatu kegiatan pas rapat guru, ada guru yang menyebutkan bahwasanya si anak ini sering juara. Rupanya setelah diselidiki bahwasanya anak ini sering keluar untuk berlatih musik, yang intinya anak ini menjadi juara di luar daripada pelajaran disiplin ini. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwasanya sang anak ini memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Jadi kita harus paham betul dengan kompetensi apa yang dimilikinya untuk bisa kita tunjukkan. Itu menurut saya konsep memerdekakan.